Oke, teman-teman, hari ini saya akan biasa sedang berada di satu tempat, yaitu di Taman Kota, di Kota Kebumen. Saya akan sedikit membahas tentang Taman Kota Kebumen, yang barangkali mungkin teman-teman di seluruh penjuru dunia suatu saat ingin main ke sini. Oke, seperti apa? Kita lihat saja perjalanan saya di Kota Kebumen di tamannya. Oke. Oke, ini adalah Taman Kota Taman Sardinia. Luar biasa. Ini adalah salah satu ruang terbuka hijau di Kota Kebumen. Oke. Terus seperti itu, banyak sekali pohon di sini ya. Menarik sekali. Mantap. Ini trek ini nanti akan panjang dan banyak belok-belokan. Ini digunakan sebagai sarana pendidik anak untuk mengerti rambu lalu lintas kepada atau Pak Polisi. Tadi ada rambu lalu lintasnya. Satu rambu lalu lintas, tong sampah juga sekali. Untuk fasilitasnya bagus. Nah, ini adalah patung dari Jenderal HM Sarbini yang merupakan pahlawan dari Kota Kebumen asli. Oke, untuk ini jalan yang putih ini adalah jalan untuk refleksi kaki ya. Ini terbuat dari batu-batu putih. Di sana menjadi apa itu punya atap-atap, baik. Di sana bisa melihatnya. Baik, ini adalah air mancur yang sebenarnya bisa digunakan untuk terapi ikan. Itu ada beberapa gazebo, tempat duduk yang banyak sekali di mana-mana. Sangat cocok untuk kita bersantai, berrekreasi bersama teman atau keluarga. Ya. Ini sudut lain dari tamannya. Jadi adalah jalan mancur, ini adalah rambu lalu lintas. Bisa kita gunakan untuk sarana belajar pada anak. Sekali. Yaitu sebelah sini ada gazebo besar yang bisa untuk pertemuan. Barangkali bisa pertemuan untuk para mahasiswa atau pelajar. Juga beberapa gazebo kecil. Ini tak kalah lagi karena ini juga saran untuk anak-anak. Kita akan lihat ada apa sebenarnya di sana. Itu ada salah satu pengunjung sedang santai mungkin. Oke, ini adalah salah satu pojok di mana ini adalah beberapa permainan anak-anak, sehingga jika ada anak-anak di sini kita bisa bermain di sini ya. Itu kira-kira.